lagi dengan saya. Sekarang saya berada di daerah Esparman. Jadi kita akan coba kuliner baru. Yang ini baru 4 bulan bukanya. Nah, jadi ini kuliner-kuliner yang kalau dibilang Indonesia sama Eropa. Nah, Eropa ya. Nanti akan saya tunjukkan menu-menunya yang tersedia di tempat ini. Ini patokannya sebelah ataupun di depan sekolah Nasrani. Nasrani. Jadi ini di depannya ataupun dekat dengan hotel Five Hotel Medan. Nah, ini bangunan-bangunan tua, tapi pemiliknya direnovasi. Nah, namanya Van Dyck. Tuh. Bagaimana makanannya serta tempatnya bagaimana? Tonton terus liputan saya, nanti akan saya infokan buat Anda sekalian. Makasih. Konsepnya lucu, toiletnya. Ini honey campur daun serai ya minumannya. Jadi kita pesan tenderloin ya. Nah, ini bentuknya. Ini tenderloin bentuknya begini. Sausnya butter. Ini ikan salmon. Salmon plastik dan sausnya barbecue. Cuma dua choices saja pilihannya. Jadi ini minumannya strawberry campur apa tadi? Rasanya seger banget. Tapi ini tidak ada pakai soda ya? Tidak ada pakai soda. Jadi Anda lihat tuh Van Dyck itu adalah bahasa Belanda, bukan nama ya, bukan nama orang yang punya, bukan Van Dyck, bukan. Itu artinya
bahagia, ceria. Nah, itu konsepnya namanya diambil. Nah, itu yang ada di sini bisa ngopi atau makan juga ada tersedia. Coffee and food. Gitu. So far ini tempatnya enak, nyaman, cozy. Terus makanan yang kita makan juga enak. Nah, harganya pun juga terjangkau, masih terjangkau karena tadi saya lihat ada beberapa anak sekolah dari SMA swasta yang dekat S Parman yang makan di sini sambil menunggu les. Nah, berarti kan jadi kan istilahnya ada harga yang terjangkau. Jadi buat Anda yang ingin mencoba, silakan datang dan nikmatin. Memang tempatnya tidak begitu besar, luas tempatnya. Konsep atas ya, di atas juga ada nih. Jadi ini ruangan untuk merokok ya, smoking area. Nah, tapi memang pakai AC juga. Jadi Anda tinggal mau ke sini, tinggal pilih mau duduk di bawah atau di atas. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat di bawah, bisa lihat nih. Nah, jadi kalau Anda di sini duduk, ya terasa rasa kokoknya kencang banget. Karena ini diperuntukkan untuk orang yang smoking. Sedangkan kalau di bawah, itu untuk yang no smoking. Jadi kalau mau toilet sini juga ada dan musyola. Jadi Anda tidak harus ke bawah juga. Oke. Okay.
demikian liputan saya hari ini. Semoga Anda suka di tempat ini, di restoran Van Dyck namanya. Nah, semoga Anda suka liputan saya. Nonton terus liputan saya yang lain di tempat yang lain. Semoga informasi yang diberikan berguna buat Anda. Terima kasih.